Iki jane targete sisir cilik, Bos. Targete sisir cilik, tapi kebetulan untuk gede ya ndak masalah. Tetap tak satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Gimbal dari Fraksi Utara Saudaraku yang tentunya tidak nakal dan tentunya tetap di channel yang sama yaitu Wong Bebas Mulau. Oke, kali ini saya posisi di Tegalan-Tegalan ya. Ini enggak jauh dari rumah juga ya. Kita mencari potensi banjir di sekitar sini. Kebetulan saya lagi suka sama yang kecil-kecil tapi yang tentunya yang bagus ya. Tapi tidak lupa salam santun selalu buat saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, sukses ya. Serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa dukung channel yang Bas bilang dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar tambah semangat ya membuat video-video yang baru yang tentunya lebih menarik. Ya, ya bisa menginspirasi dan sedikit menghibur saudaraku. Pokoknya ikuti terus ya videonya Bas bilang kali ini. Berburu bahan bonsai di sekitar Tegalan, di sekitar kita. Mudah-mudahan dapat bahan bonsai yang oke. Wah, ini malah kali ini jeru ya. Kon dhuwur kono menek, Pak. Oke, kita naik ke atas langsung. Tadi kelihatannya dari bawah ada daerah sebelah sini. Ini malah ada sisir, Bosku. Sisir besar nih. Kata-kata. Iki jane targete sisir cilik, Bosku. Targete sisir cilik, tapi kebetulan untuk gede ya enggak masalah. Tetap tak satu. Ini masalahnya di lantas nih sama petani ini, tidak boleh hidup katanya. Ya Allah, tak. Ini yang cilik, Pak. Apa ini? Jadi ini gede. Cilik, tapi juga on the rock aja. Ya. Cocok mati pedo. Cocok mati pedo. Sini dia. Ini cilik, misal. Ini tiga. Ini ya. Ini kendang kayak sok. Sok. Dangkalan ini ya. Ini dekat nyemok gunting. Ini dekat nyemok gresi. Langsung rene. Langsung rene iki ae. Kita di dawa kaya engkau diketok dawa engkau terang mati kan
Ya grajine ning kono. Wes ora tak dulu. Ya. Planinge cilik, amo gedhe. Sing wis delok ya. Mantap ae. Gajine ya. Kae sa ditawak ae. Ketok garet gak dadi. Anjir atuh ndre. Yang montor ae. Mas montor. Ki sak dhuwurene kok dipotong ngene. Jari. Ini kita kokono. Kita kokono kok potong ya. Lah potong. Ini potong ini mana nih? Ya sapa kan kok mapai nang ke gereja ya. Biar di sebelah ini. Ya. Lecek. Gede-gede. Wah. Ya, pikir main gede kecil. Kurang ada, ha? Gede nggak mas? Yang namanya juga rezeki bosku. Tadinya targetnya kecil, tapi malah dapat gantongan. Nah ini modelnya kayak gini. Ya ini tentu saja sudah tua bosku. Ini warna kuningnya sudah sangat jelas sekali ya. Dan ini meliuk sampai sini meliuk. Ini trubusnya. Ini trubusnya. Ini kan habis dibetet sama petani ya di sini ya. Dibetet sama petani. Ya, mengganggu lah tentunya. Ya kan? Ini kebetulan saya alatnya cuma pakai sabit ya. Tadi tak potong. Pakai sabit, saya enggak bawa alat komplit, gunting sama sabit saja, bosku. Ini langsung tak eksekusi saja. Ini kebetulan sama si Raja Tembak nih. Pak Pesek. Kameramennya. Ini tak lanjutin ya bosku ya. Langsung tak eksekusi saja sisirnya.
Di situ aja. Cuma cilik makan. Lalu yang ayatnya itu sudah menyaksikan videonya Om Bekas bilang ya, kali ini berburu bahan bonsai sisir ya, yang dianggap hama oleh masyarakat, oleh petani ya. Dan ini sampai kita tanamnya ya, mudah-mudahan ada manfaat dan sedikit nulis dan bisa menginspirasi saudara-saudara semua dimanapun berada. Saya Gondrong Imbal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.